Nan, kalau kamu sakit gigi lagi, berarti gigi kamu di sini tuh udah banyak kumannya, Nan. Hah, banyak kuman, Mbak? Iya, berarti gigi kamu harus dicabut. Ayo lo. Dan gaget gak, Dok? Enggak. Sabar ya. 1, 2, 3. Jadi gitu, Mbak. Kita mau kemana, Pen, ya? Aku tadi nggak jajan dulu, ya. Oh, tadi aku jajan kok, tapi aku tadi jajan cuma 2.000. Aku jajan es balon sama nugget. Aku nggak jajan. Berarti duitmu masih ada, dong? Masih ada berapa, ya? Masih ada ini, 20. Masih ada banyak, kan? Iya. Gimana kalau kita jajan di Indomaret aja? Kita beli makanan banyak. Oh, iya, dan kita bisa makan. Kan kita nggak jajan di sekolah. Iya, kan? Iya. Nanti besok-besok kita kayak gini aja lagi, Pian. Jajannya nggak usah banyak. Oke, mana ya? Nggak tahu aku juga. Ini siapin dari tadi. Iya. Apa dia nggak masuk ke sekolah, Pian? Iya, paling pergi dia sama ibu bapaknya liburan lagi. Pian, mau ke Indomaret apa ke tempat ibu naruh, ah? Indomaret aja. Indomaret banyak. Oh, kalau cepat. Oh, kamu pengen coklat? Iya. Aku juga lah, enak tau coklat tuh. Ada manis-manisnya. Iya, manis-manisnya ya. Pas digigit, krip. Aku mah gak cuma suka coklat aja, Pian. Intinya manis aja dia, enak. Iya, kan? Enak. Ya kan? Tapi kalau kue ulang tahun aku gak terlalu suka. Oh, sama aku juga, kadang malak. Iya. Langsung dimakan, yuk. Pian, kamu mau beli coklat apa ada yang lain? Yang manis-manis aja, kayak sama coklat. Sama, aku juga pengen yang itu juga lah. Campur aku. Oh. Ya. A few moments later. Pian, tunggu aku banyak pengen coklat. Sama aku juga nih. Aku ada yang tuh manis. Banyak kan tuh. Ini manis. Ini tuh. Iya, tapi manis tuh, Pian. Ada mobil. Banyakkan kamu daripada aku. Aku cuma dapat 3. Kan aku cuma 20.000. Kamu berapa nih? Tadi duit aku ada 50.000. Pantesan dapat banyak. Iyalah. Jadi kita jalan yuk. Yuk. Pian, kamu suka yang manis-manis tuh. Kenapa, Pian? Enak apa enggak? Enak. Oh. Semua kayak manis gitu di mulut. Hobi kamu itu ya? Iya. Oh iya, Nan. Abis ini aku balik ya. Soalnya aku mau pulang dulu, naruh tas. Abis itu aku ke rumah kamu lagi. Oh, ya udah. Aku kira mah kamu makan bareng sama aku. Enggak, soalnya aku balik dulu. Ini udah mau mendung. Oh, ya udah. Dadah. Yaudah, aku ngambil sebelah sini aja. Oh, yaudah, aku lupa dia. Bisa ketukutan banyak nih. Mbak Abel pasti minta ini. Mbak Abel kan orang suka ngemil. Pernah segi lah, aku pengen makanin jajanan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang, Nan? Udah, Mbak. Banyak banget, Nan. Iyalah, biasa, Mbak. Orang lain. Dari mana kamu duit banyak segini makanannya? Tadi aku jajan cuma 2.000 di sekolah. Makanya sisain aku beliin jajan di Indomaret. Coba, Nan, apa aja? Wih, Nan, kok manis semua makanannya? Iyalah. Nih, kamu tuh gak boleh makan makanan manis, Nan. Banyak. Mbak tuh bilang aja kalau gak mau. Ya, Mbak Bel juga mau, Nan. Cuman, kan? Ini kan manis semua. Gak boleh. Mbak gak boleh makan manis. Gak ada loh kalau gak boleh makan manis-manis. Mbak gak suka manis, kan? Tuh, aku kasih gak manis-manis. Kamu, Nan, mau kamu gigi kamu sakit? Enggak, Mbak. Gigi aku tuh udah kuat. Karena aku udah sehat. Halo, Nan. Kamu bilang sehat-sehat. Kamu kemarin sakit gigi gak inget? Kapan, Mbak? Bukan, gak inget kapan lagi sakitnya. Yang makan coklat sama es krim, ya? Iya, Nan. Nanti kamu lagi mana? Enggak, Mbak. Gigiku tuh udah kuat dan sehat. Mana ada Mbak Bajam yang suka sakit gigi kok? Beda. Gigi Mbak, gigi Mbak. Gigi Mbak kan sering makan yang cemilan yang keras. Sama aja, Nan. Ini kan gak ada es krimnya, Mbak. Tuh, cuman makanan manis-manis doang. Tapi kan tetep masih ada makanan yang manis tuh, walaupun gak ada es krim. Ih, gak apa-apa sih, Mbak. Ini bener-bener. Nah, ini kan makan manis nih. Ya. Ada coklatnya. Ya. Kamu tau gak coklat tuh bisa nyakitin gigi? Ya memang sih, Mbak. Tapi kan aku gak banyak nih, cuman dikit. Bener, dikit. Iya. Pokoknya nanti kalau kamu sakit gigi lagi, ya dengerin. Mbak Bel gak mau tanggung jawab. Biar aja kamu nangis ntar malam. Ya aku nonton mama sama papa, Mbak Bel kan jadi penampak. Loh kok, Mbak kan kamu yang makan manis, Mbak Bel kan udah ngelarang. Mbak, biarin aku nangis.
Nan, kalau kamu sakit gigi lagi, berarti gigi kamu di sini tuh udah banyak kumannya, Nan. Hah, banyak kuman, Mbak? Iya, berarti gigi kamu harus dicabut. Ayo lo. Ih, sakit, Mbak. Kamu kalau enggak mau dicabut sama dokter, Mbak cabut di pintu situ, enggak mau. Enggak, enggak sakit, Mbak. Makanya enggak usah makan-makan manis, Nan. Ini Mbak nyebut badan, Mbak. Nah, gitu dong, Nan. Kasih ya, Nan. Tapi bohong. Kok gitu sih kamu ini? Iyalah. Mas, aku yang beli pakai duitku yang bakal bawa bel. Ya udah, ben aja gigi kamu sakit. Babe enggak mau tanggung jawab. Enggak mungkin. Ya udah, dasar ngeyelan. Bel sakit ya. Iya. Ya udah sana. Agak mau makan dulu. Awas kamu, Nan. Ya kan susah banget diomongin, ben aja kok gigi sakit. Oh iya, aku pengen bukain jajanan aku lah. Enak nih. Wah, aku gak mungkin sakit gigi, karena gigi itu udah kuat dan sehat. Kan beli yang manis-manisnya sedikit. Kan buka inilah, yang coklat. Nah, wih, enak banget nih coklatnya. Wah, aku pengen buka yang ini tuh lah, ini enak gak ya? Enak nih wafernya. Coklatnya banyak banget. Aku pengen buka lagi loh. Yang mana ya? Yang ini apa yang ini ya? Yang ini aja lah. Wah, enak nih pasti. Pas banget. Wah, banyak coklat dalamnya. Enak banget coklat campur susu. Apa yang buka coklat yang ini aja lah. Wih, enak banget nih. Ada susu-susu nanti tuh. Wih, harus makan yang ini dulu ya. Enak banget susunya nih. Kerasa banget. Wah, kepengen habisin yang ini aja. Semuanya aku habisin. Untuk aku mau tidur. Nyang banget aku. Ya, tidur lah aku. Habis aku bangun tidur, aku main sama Pian. Semoga Atman gak tidur. Biasanya kalau dia makan banyak itu tidur. Nah, ini pintunya kebuka dikit nih. Aku udah kenyang banget tadi makan jajanan itu. Malah kenyangan. Assalamualaikum. Aduh. Atman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pian. Ada Atman gak? Atman di kamar. Kamar ya? Paling kalau nggak dia makan jajanan, tidur. Kalau main HP. Iya, Mbak. Soalnya tadi dia beli jajanannya banyak. Yaudah, Pian. Nggak sampein aja ya. Bangun aja kalau tidur. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Tidur lagi katanya. Dia makan semua jajanannya. Laper tadi ya. Nan, bangun. Aduh. Kenapa kamu, Nan? Sakit ini aku, Pian. Aduh. Sakit ya? Sakit banget, ya. Aduh, kenapa Atman ini? Sabarnya, Papil, Papil, Mbak, Atman kesakitan, Mbak, gininya. Kesakitan apa giginya? Gak tau, Mbak, pokoknya sebelah sini, gini, katanya dia sakit. Duh, itu kayaknya giginya deh, Pian, udah dibilangin sama Mbak, jangan makan-makan manis. Banyak kan makannya itu kali, Mbak, dia. Ya udah, coba, Mbak bilang dulu ya. Iya. Aduh, sakit, Mbak. Duh, Atman. Aduh. Gara-gara makan coklat, tuh, tua abis banyak banget, Pian. Iya. Aduh, Mbak. Aduh. Coba, lihat, Nan. Tuh kan, bengkak. Bengkak, Pian. Aduh, sakit, Pian. Bener kan kata Mbak Bel? Mbak, aku ngomongnya susah, Mbak, sakit. Kan Mbak udah bilang, jangan makan banyak-banyak, Nan. Lihat nih, ini udah habis, ini habis, ini habis. Tuh, ada 4 macam kalau makan. Iya, Mbak, ini aku lagi sakitan, Mbak. Masa dimarahin sih? Mau wajib dimarahin, kan Mbak udah peringatin ya tadi. Emang nih, banyak aku harus dimana dong, Mbak? Ya, Mbak bilang, gak tau, Nan. Kan tadi Mbak udah bilang. Kalau sakit gigimu kambuh lagi, salah satu cara, cabut, Nan. Iya, Mbak, Mbak. Cabut giginya, biarin nanti bengkaknya hilang. Ya, sakit, Mbak, ya. Kalau ada bakal pintu, lo nanti ke dokter. Ini ke dokter ya? Enggak, Mbak, sakit, Mbak. Mau sembuh, nggak? Mau. Jadi ini ke dokter dulu. Udah, Mbak. Yuk. Aduh. Kayaknya kalau diomongin tuh denger, Nan. Kamu segini ya. Angin banget, Mbak. Yuk. Aduh. Kita udah nyampe. Udah cepet. Tenang, terus dulu, Nan. Kita antri dulu, Nan. Sangin, Mbak. Udah, Mbak. Mau antri dulu. Pian, kamu temen antri dulu ya. Habis mau daftar dulu. Sakit. Nah,
Sabarlah. Kayak aku jangan kebanyakan yang makan yang manis-manisan. Gak tau, aku juga pian. Aku kira gigiku udah kuat. Ya kan, kamu kan kebanyakan makan manisan tadi. Udah 4 bungkus kamu ngabisin. Ya pian. Aduh, buruan mbak. Mana anaknya bu? Aduh. Oh ini. Mbak. Aduh. Abis makan manis-manis ya? Iya dok. Coba lihat dulu. Oh iya bengkak ini. Ini gak apa-apa kan bu dicabut? Gak apa-apa. Oh iya dah. Yuk. Cepet sembuh kan itu dok? Iya cepet sembuh kok. Aduh. Ntar dikasih obat juga. Semangat Nan. Iya mbak. Aduh. Ini makan apa loh kok bisa gini? Makan yang manis-manis dok. Sama coklat-coklatan gitu. Dulu pernah punya sakit gigi gak? Sering dok. Tuh kalau sering gak boleh makan yang manis-manis kebanyakan. Ntar sakit lagi. Ini gak apa-apa ya dicabut. Tahan iya, sakitnya dok. Ya. Nih, oh iya nih, giginya nih. Dan sakit kan dok? Enggak, sabar ya. 1, 2, 3. Jadi gitu mbak, kayak sakit tuh pian. Iya, kan cabut gigi sakit kan mbak. Nah, nih dia nih. Sakit dok. Sini ya. Mau lihat hasilnya enggak? Mana dok? Tuh, giginya tuh. Giginya. Sakit dok, cabut gigi. Enggak, nanti sembuh ntar dikasih obatnya. Ya? Iya dok. Yaudah ke depan yuk. Udah selesai. Nanti dokter racik obatnya dulu ya. Iya dok. Ya, makanya itu, dia sih udah dibilangin jangan makan manis-manis. Tetap aja masih makan, Pian. Tidak, ya. Aduh. Sakit mbak. Sakit. Coba lihat. Alhamdulillah. Ya, emang sakit. Iya mbak, itu giginya. Oh berarti kamu belum dibis tuh, ntar tunggu di sana dulu ya. Iya mbak. Obatnya belum juga ya? Belum mbak, kata dokter. Sakit kan bang? Sakit pian. Oh. Dokternya nan? Ini dia bu obatnya. Ini obatnya nah, ya dok? Ini hasil yang dicabut tadi. Oh. Ini nan, gigi kamu nan tuh. Gede banget ya mbak ya. Ya ini gigi geram kamu nan. Iya, lain kali jangan makan yang manis banyak-banyak ya. Iya dok. Nah jangan lupa gosok gigi yang rutin. Oh. Ya dok. Ini obatnya dari dalam, diminum ya. Iya dok. Ya, nih, nan. Jangan lupa mbak, nanti ingetin aku minum ya. Iya. Semoga cepat sembuh ya di admin ya. Iya dok, makasih ya dok. Makasih ya dok. Yaudah yuk, oke kita bangun dulu yuk. Iya mbak. Sampan aja. Semoga kamu cepat sembuh.